bahwa beliau sudah memesan tiket sebanyak 5 buah tiket. Namun dari hasil pemeriksaan, anak-anaknya belum ada yang tervaksin, baik secara elektronik maupun handphone maupun kertas. Betul, karena tercancel, akhirnya yang terduga pelaku marah kepada security awalnya. Berikutnya sudah diamankan sama security, kembali ke tiket karena komplain ke tiket ingin di cancel. Sedangkan kereta sudah berangkat.